Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Asep Darmawan. Kali ini Mang Ano akan membuat dari lanjutan yang kemarin ya, roda pelek racing menjadi drive train ya. Mainan yang roda 3 itu biasanya kan ada yang pakai mesin ya Mang Ano ya, mesin motor apalah biasanya. Ini cuman yang digelundungin aja, kayaknya yang dari pelonjongan aja. Ini berfungsi semua dari kaki sampai pedalnya ya. Pedal. Bisa dibongkar pasang ya, bongkar pasang ini ya. Bisa ya. Nah, ini nyambungnya ke sini. Ini belum selesai ya, ya, belum finish. Tinggal stang ya. Stang. Itu yang nyerodot-nyerodot itu nih. Seret. Adalah ya dia. Ya, coba tempelin. Oke. Bagaimana cara pembuatannya? Kita simak video cara pembuatannya oleh Mang Ano langsung. Cekidot. Ini yang depan, yang kemarin ya, yang terdahulu ya, sudah dibuat ini ya. Nah, ini menggunakan pipa PVC 1 cm, tebal 1 cm, 6 in ya, dipres dulu. Rangka ini apa ini? Untuk bahan stang dan pel forknya, garpu. Kom stir dengan garpunya ya, menggunakan paralon 1 cm, tebalnya 1 cm. Itu untuk kom stir tuh. Lanjut. Kita sesuaikan untuk leher, ya, di bor tengah untuk as garpu. Buat belok-beloknya. Iya, kom stir. Cara manualnya diharuskan masuk. Oke, nah, lanjut pembuatan garpu depan itu sesuaikan, tidak pakai subblacker ya, langsung. Kita bagi biar membentuk ya, karena dengan bahan utuh lengkap gitu, nggak disambung-sambung, akan lebih kuat daripada yang disambung-sambung. Kita sesuaikan. Bagi roda bagian belakang. Oh, dibentuk dulu ya. Dibentuk untuk sasis ya. Untuk sasis kita bentuk ya. Rangka. Iya. Sasisnya pun menggunakan PVC ya. Masih tetap. Bukan kayu ya. Kita mau membuat mal dulu menggunakan kertas. Nah, ini PVC juga nih. Hanya saja ini mah 5 mili, ini setengah senti nih. Kemungkinan selanjutnya juga akan membuat yang aslinya menggunakan pelek sepeda. Kedepannya ya? Iya, itu dikasih sok ya, supaya menempel pageh. Pageh ya, Mas Ep? Kenceng, luras. Iya, pageh. Kuat lah. Iya, kuat. Oke. Baru bagian depannya. Kita variasi sedikit agar lebih menarik dilihatnya. Nah, ini bagian depan tes masuk. Oke, sekarang bagian pedal ya. Oh, depan engkol ya, roda ya, engkol roda pedal.
mengungkit pun dari PPC. Kita bengkokkan yang sudah dibengkokkan ya. Kita pasang bagian pedalnya. Nah, ini pedalnya nih. Oke. Kiri kanan. Iya. Bisa bergerak. 360 derajat. Oke, tes engkol. Oke. Iya. Putar. Masuk lagi. Nah, sekarang ada perubahan bagian belakangnya nih ya. As rodanya itu. Nanti as rodanya dipotong. Nah, ini. Oke. Masuk lagi. Sekarang pembuatan sadel. Sadel. Sadel ya. Atau jok lah. Sama aja. Sebelum dipasang jok, kita menggunakan ada as ya, sudah terpasang ya terlebih dahulu. Ini dudukan jok, jok sadel. Oke. Sadelnya pun dari paralot PPC. Stangnya belum. Nah, ini lanjut pembuatan stangnya ya. Ya, stangnya ini kemudian ya. Dari bahan sama PPC. Dudukan setang plus setangnya juga dari PPC. Ya, kurang lebih diameter 3 mili lah ujungnya. Dikasih paku ripet gitu. Oh, iya, paku ripet seolah-olah ya. Grip. Seolah-olah grip grip stang. And grip. Ya, ya. Nah, ini sudah jadi. Mantap. Demikian ya, mana membuat jadi apa drive drip dari bahan PPC pipa PPC ya, 90 lah semulanya rodanya sampai sadel jok. Ini roda racing. Nah, ini sadel dan stang terakhir chip. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.